untuk mengontrolnya juga lebih gampang. Nah, sekarang langsung saja ya. Jadi ini saya gemburkan dulu, jadi biar lebih gampang ketika diangkatnya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Halo, ketemu lagi dengan saya di Alisa Ramadhani Channel. Nah, seperti janji saya di video sebelumnya ya, jadi akan membongkar media tambahan pada bahan bonsai loak mame. Nah, jadi di video sebelumnya saya kasih judul tips dan cara merawat bonsai mame agar tetap subur. Nah, di video itu saya menggunakan 3 cara ya. Nah, salah satunya seperti ini. Nah, di video sebelumnya saya janji akan membongkar media tambahannya ya. Jadi seperti apa perakarannya setelah pot kecilnya dikubur. Nah, jadi sebelum kita bongkar, kita ke proses pruning ya, atau pemangkasan ranting-ranting yang memanjang seperti ini. Nah, jadi langsung saja ya. Nah, ini saya potong ya, jadi ranting-ranting yang memanjang seperti ini. Nah, untuk loak ya, jadi kekurangannya kadang mati ranting di bagian ujungnya. Nah, untuk agar tidak mati ranting seperti itu, jadi ketika memotong ini dilebihkan seperti ini. Jadi dilebihkan sisa potongannya dan sisakan daun di bagian sebelah sininya. Jadi agar tertahan di sini, jadi tidak kering ke bawah. Nah, bisa diperhatikan seperti ini ya. Jadi di bagian sisa potongan yang lama-lama ini tidak ada yang kering. Nah, ini dikasih jarak seperti ini ya. Nanti dia ketika dipotong ini akan tumbuh cabang baru di sela-sela daunnya ini. Nah, sekarang lanjut ke proses pruningnya ya, atau pemangkasannya. Nah, seperti ini ya penampakannya ya. Jadi di dalam sini nanti ada pot lagi. Nanti kita bongkar ya seperti apa perakarannya. Nah, sebelum lanjut net videonya, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Alisa Ramadhani Channel. Nah, setelah di pruning seperti ini ya, dipangkas ujung-ujungnya, nanti untuk penempatan taruh di tempat teduh terlebih dahulu, jadi jangan terkena matahari secara langsung ya. Nah, untuk bahannya sendiri ini saya dari dongkelan ya, dongkel di tembok awalnya. Memang sudah ada bonggolnya kan sebesar ini. Jadi tinggal buat perantingannya saja. Nanti kita lihat perantingannya seperti apa ya. Nah, mungkin segini dulu ya. Nah, sekarang kita langsung ke proses pembongkaran. Seperti apa sih perakarannya ketika dikasih pot tambahan di bagian bawahnya dan dikubur ya pot bagian dalamnya. Nah, bisa dilihat seperti ini perakarannya. Ini akar loaknya sudah tembus ke pot tambahan ya. Jadi tembusnya tidak ke tanah langsung. Untuk mengontrolnya juga lebih gampang. Nah, sekarang langsung saja ya. Jadi ini saya gemburkan dulu, jadi biar lebih gampang ketika diangkatnya. Nah, bisa dilihat seperti ini ya. Nah, ini akar yang tembus ya di media tambahan seperti ini. Ini dirapikan seperti ini, jadi nanti kelihatan akarnya seperti apa. Jadi kalau pertumbuhannya bagus, akar pun jalan dia. Nah, seperti ini. Ini akarnya penuh ya. Ini dipotong di bagian sininya saja. Nah, ini bagian bawah yang tembus. Nah, sekarang kita lihat di bagian atasnya seperti apa sih ya, melebihi potnya atau tidak ya, karena ini dikubur posisinya. Nah, jadi di dalam pot ada pot lagi ya. Nah, karena kita kalau taruh di pot seperti ini saja, ketika ditaruh di tempat full panas, otomatis penyiraman harus ekstra ya, jadi lebih dari 1 kali dalam sehari di kondisi yang panas.
ini ya, akar-akar yang keluar saya potong ya. Nah, jadi di video kali ini tidak ada mengganti media ya, hanya kontrol akar-akarnya saja seperti apa. Nah, untuk media tanam loa yang saya pakai ya, menggunakan pasir malang dengan campuran sekam bakar. Jadi biar tidak langsung kering ya, karena sekam bakar sifatnya menggenang ya, atau menyimpan air. Karena loa salah satu jenis tanaman yang perlu banyak air juga, jadi saya kasih sekam bakar. Nah, seperti ini. Ini nampak kecil ya, beda dengan tadi yang potnya ukuran segini ya. Jadi kelihatan bentuknya juga. Nah, sekarang tinggal dirapikan saja. Nah, ini tampak depan seperti ini. Jadi ini nanti dirapikan kembali. Nah, daun loa bisa mengecil seperti ini ya, bisa dilihat ya. Karena tadi masih memanjang dan subur juga, makanya ukurannya lebar-lebar. Nah, seperti ini. Beda dengan yang ini. Ini daun sudah tua juga ya, bukan daun muda ya. Nah, ini daun mudanya seperti ini ukurannya. Nah, mungkin sampai di sini saja ya. Terima kasih sudah menonton. Saya Harsan, sampai ketemu di video selanjutnya.